Sari Bundo, ini kita nyobain dendeng batokoknya ini. Kayak gini dia nih. Dendengnya dia kayak rendang teksturnya. Bener-bener mirip rendang, tapi dia kuahnya merah ini, nggak pakai santan mah. Kayak balado gitu deh. Terus juga ini dia punya ayam pop. Dan ini tadi kan belum bisa prasmanan. Jadi tadi datang udah langsung dikasih bumbu rendang, terus kita minta tambahan dikasih lainnya. Enak banget bumbu rendangnya juga. Meskipun tidak pesan rendangnya. Kalau telurnya gimana, say? Enak. Ayam popnya enak. Nah. Sambal ijonya itu agak pahit. Sambal ijonya agak pahit. Enak, Pak Pi? Bapak saya senangnya Padang, si Padang. Kita coba ini. Ini jadi batok, dendeng batoko dikasih kuah rendang, jadi kayak rendang. Kita cobain telurnya ya. Enak nggak, Sarah? Ada pesanan es teh? Cuman ada jeruk sama teh. Jeruk sama teh ada yang. Untuk sayurannya ini set, apa kita kan pesan 4 nasi. 5. Itu udah include sayurannya ini. Yang buat anak-anak tanpa sayur. Oh ya. Ini adalah gulai tunjang dari kikil. Kikil itu sama tunjang sama kali ya? Kikil ini juga empuk, cuman hati-hati ada tulangnya. Rasanya enak. Jadi cukup enak lah nih, dan harganya masih di bawahnya sederhana untuk harga-harganya. Coba kita lihat. Aduh. Nih. Nasi perkedel 22, ayam gulai 35, batakoknya 38, batoko, ayam popnya 33, ya ayam gulai 30, ayam bakar 30, ini sama nasi udah. Kalau tanpa nasi mungkin dikurangi 4.000 sampai 7.000 atau 5.000. Dan ini satu orang jadi kan 30-an nih. Sama setelahnya mungkin 40. Kalau di sederhana itu mungkin 50 sampai 70 satu orang. Tempatnya juga enak nih, kita dapat kayak private room gitu, ber-AC dengan sekat kaca. Ada hiasan-hiasannya kayak gitu tuh. Oke, selamat makan.